seperti ikan nila tapi lebih gurih. Halo guys, selamat datang kembali di Stigas Channel, dan seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan mengolah ikan glodok. Nah, ikan ini adalah ikan yang bisa berjalan di lumpur atau di darat dengan kedua siripnya. Jadi akan sangat sulit menangkapnya dengan tangan kosong, bahkan dengan alat pancing. Jadi saya menggunakan senapan angin. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan bentuknya ikan glodok dan cara mengolahnya, apalagi rasanya, simak video ini ya guys. Dan oke, kita langsung cari saja. Ya guys, ikan glodok itu sendiri adalah ikan yang hidup di habitat hutan mangrove atau bakau seperti ini. Jadi jika kalian pergi ke hutan mangrove atau bakau, kemungkinan besar sekali akan menemui ikan ini karena jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, itu ada satu lagi. Sudah dapat dua guys. Guys, ikannya. Nah, bagi kalian yang masih penasaran seperti apa sih ikan glodok itu, ini dia guys, seperti inilah rupa ikan glodok. Matanya menonjol seperti glodok dengan gigi yang sore. Langsung saja kita bersihkan. Nah, dan untuk cara membersihkannya tidak ada perlakuan khusus, sama seperti ikan-ikan pada umumnya. Kita bersihkan dulu sisiknya sampai bersih. Dan karena ikan ini punya lendir yang sangat banyak seperti ikan gabus, jadi akan kesulitan kita memegangnya waktu membersihkan. Makanya saya pakai sarung tangan kain agar lebih mudah. Setelah kita potong-potong dan kita sayat-sayat seperti ini, kita langsung cuci dengan menggunakan air bersih atau air tawar. Jangan gunakan air asin ya, nanti malah keasinan ya.
sambil menunggu apinya jadi, saya akan siapkan dulu adonan kuenya. Ya, sepertinya sudah matang. Oh, kelihatannya enak, guys. Kita tiriskan dulu. Baunya enak asli. Baunya enak, enak banget. Dan saatnya mencoba daging ikan glotok. Seperti apa rasanya? Langsung aja sikat, bro. Tapi lebih gurih. Siapa sangka, bro, di balik wajahnya, maksud saya di balik rupanya yang buruk, ternyata dagingnya enak, bro. Waduh, guys, udah mau habis. Kalau gitu sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk video saya berikutnya belum ada planning, tapi
pasti akan ada. Tunggu saja ya.